Halo guys, selamat datang kembali di channel Jan Fraser. Di sini kita akan membahas tentang Vivo Y15 dan bagaimana cara membuka polanya. Langsung saja kita buka MRT. Nanti link downloadnya akan saya sertakan di deskripsi guys. Sebelum koneksi ke MRT, kita sebaiknya koneksikan ke jaringan karena tanpa jaringan dia tidak bisa bekerja ya guys. Ini sudah terbuka, langsung saja kita pilih Y12 karena sama ya, Y15 dan Y12 itu chipsetnya sama guys. Kita cari dulu Y12. Lalu kita portnya kita pilih saja auto. Lalu kita pilih format untuk menghapus datanya guys. Lalu jika setelah auto kita langsung saja start. Lalu kita teman-teman silakan matikan HP-nya dulu baru dikoneksikan langsung dengan kabel data USB guys. Kita langsung saja sambungkan ke PC guys, maka otomatis akan terdeteksi ya jika drivernya sudah terinstall dengan benar. Di sini prosesnya sedang berjalan ya guys. Jika sudah all is done, itu tandanya sudah terhapus. Namun kita langsung saja tahap selanjutnya kita pilih Erase SFRP supaya menghapus akun Google-nya guys. Jadi kita tidak usah dua kali kerja lagi. Lalu kita langsung saja pilih Erase FRP lalu kita start. Kita sambungkan kembali seperti tahap sebelumnya guys. Jika semuanya sudah selesai, kita lepaskan kabel datanya, lalu kita nyalakan HP-nya dengan cara menekan tombol power, lalu kita tunggu proses penghapusan datanya selesai guys. Nanti akan muncul menu-menunya, settingan bypass-nya, lalu kita selesaikan dengan benar. Guys, sudah selesai. Lalu kita set telepon Anda. Berikutnya lagi. 7.
Lalu kita jaringan kita lewati saja. Berikutnya lagi untuk tanggal dan sidik jari kita bisa lewati. Lalu kita berikutnya lagi lewati dan lewati lagi dan gunakan sekarang, maka akan muncul menu-menunya guys. Oke, semoga video kalian bermanfaat. Jangan lupa di like dan di subscribe ya guys, karena subscribe itu gratis. Semoga bermanfaat.